Sama tak? Sama. Sebab apa?
The next day. Okay guys, seperti yang aku cakap dengan korang semua, ha, ni aku dah lerai dah. Tapi sebelum aku nak lerai ni, aku nak kepastian. Sebab waktu pergi malam Uncle Red ni, aku punya motor ni api putus-putus. Nak kata minyak lebih ataupun minyak kurang, aku rasa minyak ni dah lebih dah. Nak kata sebelum ni masalah api, sebelum ni aku pakai CDI Red Leo, aku dah tukar kepada CDI Umar. Aku ambil daripada X1R punya. Aku ambil daripada CDI X1R. Bila aku dah try dekat duk rumah aku, tapi aku tak tarik full lah. Okay. Tapi bila aku try lock waktu dekat Sungai Besi tu, Highway Seremban, dia tengah bawah tu sedap. RPM atas je, dia macam api tu putus-putus. Yang ni, sebelum ni aku pakai ni. Aku pakai coil daripada Phyto, api putus-putus. Sekarang ni aku tukar kepada coil plug standard. So kejap lagi aku nak try dekat Duke. Aku nak try dekat Duke. Kalau ada perbezaan dia, kalau tiba-tiba api dia cun je apa semua, masalah ni confirm. Masalah coil plug. Sebab aku pun pernah kena kes ni dulu dekat aku punya X1. Kali ni kita nak try. Hopefully masalah tu lah. Yang ni apa-apa yang korang minat barang-barang ni, korang PM tepi. Yang ni lampu ni handle apa. Apa yang korang minat, ekor belakang, lampu belakang, korang PM tepi. So guys, akhir lah korang pergi try. Minyak banyak lagi. Akhir lah korang pergi try. Kalau dia akhir boleh rembat sampai ke hujung, maksudnya plug dia cun. Walaupun plug standard. So plug yang racing tu rosak lah. Sama tak? Sama. Sebab apa? Hujung ni kan kacau kan? Dia macam nak limit dia. Dia cakap kau tu ada bunyi ya? Bunyi? Macam bunyi lepas tu bunyi CDI. CDI ada bunyi tak ada? Tak. Asal bunyi CDI tu? Benda ni ke minyak tak nak masuk? Ingat dah okey dah bagi minyak lebih. Minyak dah tukar, CDI dah tukar, coil dah tukar. Sekarang ni pun dah tak tahu apa punca. Dia macam bila dah high rem ujung dia sedut-sedut. Dia macam api nak putus pun ada, sedut-sedut pun ada. Apa benda masalah sekarang? Ha? Tak sampai coil bawah. Tapi kalau coil bawah dia dah kong lah. Dia terus kong kalau coil bawah. Tak kan carburetor tu? Carburetor boleh kong? Ini carburetor sama kan? Carburetor apa? Try lah nanti cabut carburetor kat X1 tu. Masuk kat sini. Hei, buat hal. Dia sedap. Respon sedap kan awal kan? Koyak. Kalau sentak, melipat. Betul, sentak dia memang mup. Dia sedap, ujung dia aduh. So guys, kita ambil ni jantung daripada X1R aku. Kita akan masuk dekat 5 speed. Yang carburetor kat 5 speed tu kita ni letak tepi jap. So yang hitam tu memang daripada ni AC 5 speed. Yang biru tu daripada X1R aku. Carburetor 3-4 sama je. Cuma yang tu kita dah try yang itu. Harap bukan masalah carburetor lah. Tapi kalau dah masuk carburetor X1 tiba-tiba boleh rembat ujung dia. So memang masalah carburetor itu. Ini
kalau masalah carburetor ni, bengang aku ni. Ha. Second try. Ha, ini kalau tiba-tiba dia kata, "Weh bang, okey abang." Ha. Memang aku bengang dengan carburetor ni. Memang aku bengang. Kalau sama juga, mesti ada punca masalah lain lah tu. Good luck. A few moments later. Macam mana? Sama? Aduh. Minyak kena deret aku rasa tu. Minyak tu aku rasa. Sebab buat macam tu kan. Dia macam terlalu tinggi. Minyak tu. Okay. Tapi nak kata. Tapi ingat selamat. Ah. Sekali dia. Sak. Info jangan lupa. Okay geng. Ni keesokan hari ni. Sebab semalam kita dah try dekat Moto 5S ni. Dia bila rembat dia macam ada tarik-tarik tau. Injet dah besar. Minyak dah deret. Pipe dah lebih besar. Apa lagi yang kita dah tukar? Banyak kita tukar. Coil plug dia still sama je, tak ada perubahan pun. Okay, tengok sini. So mungkin kita akan tukar wiring baru. Sebab tengok ni wiring dia. Dah lama kan. Ni ada wire-wire terkeluar ni apa benda ni. So mungkin saja tukar wiring baru lah. Sebab bukan apa, member-member pernah juga kena. So kita orang tanya dia. Dia cakap dia pun dah usik banyak benda. Set itu inilah, tukar P-coil plug apa semua kan. Tapi dia still sama. So dia suggest untuk tukar je wiring baru. Macam tu lah. So kita try tukar wiring baru dulu. Hah, tengok aku dah lerai lagi. Hai, aku masih tak jumpa apa problem dekat dekat LC 5 speed aku ni. So pilihan terakhir aku adalah aku lerai, aku buat injection terus, senang cerita. Ha, masuk motor body. Ha. So, coil pun dah tukar, ni coil untuk injection. Aku dah letih. So kemungkinan aku akan ambil full injection dekat V1 tu. V1 ni masuk kat sini. Yang V1 ni kita akan masuk wiring LC4S, LC V8. Sebab motor ni motor 5 speed, so 5 gear. So wiring tu adalah wiring Y, meter pun Y. So aku rasa masuk kat sini lebih sesuai. So aku dah letih lagi. Semua aku dah tukar. Carburetor dah tukar, carburetor dah custom, lubang bagi minyak bagi besar. Apa ni, kat pipe minjet pun dah besar. Lepas tu coil dah baru, wiring dah baru, CDI dah tukar apa semua. Coil plug pun baru. Sama tak? Tak jumpa tak? Bila ujung ke dia macam putus-putus. Aku dah stress. Aku cakap kan, kita relax, kita buat injection terus. Tak apa ni pening kepala. So aku tak tahulah masalah dia dekat mana tu, aku tak tahu. Kalau buat injection sama juga. Maksudnya ada salah satu problem dekat, sama ada soket ni, soket gear ke. Maksudnya problem dia dekat enjin, bukan wiring apa benda. Kalau dah masuk injection masih sama, hujung-hujung dia putus. Dah kan, korang tunggu video next dia. Kau tengok apa yang aku buat, adakah jadi injection dekat LC 5 speed ni. Apa-apa korang kena subscribe je. Support 300,000 subscriber.
So itu saja guys. Peace.